Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Munel, hari ini merupakan pelaksanaan kelas meeting tahun ajaran 2023 MAN 1 Lombok Timur. Dan ada beberapa mata lomba yang akan dilombakan pada kelas meeting kali ini. Seperti apa keseruannya? Mari kita lihat. Kegiatan kelas meeting tahun ajaran 2023-2024 di MAN 1 Lombok Timur berlangsung Selasa 20 Juni 2023. Pada kelas meeting kali ini dimeriahkan dengan beberapa mata lomba, yakni futsal, tarik tambang, Mobile Legend, syarhil Quran, lari karung, dan lomba memasak. Adapun untuk lomba syarhil Al-Quran dilaksanakan di Aula MAN 1 Lombok Timur, dan untuk lomba yang lain dilaksanakan di lapangan MAN 1 Lombok Timur. Siswa-siswi MAN 1 Lombok Timur pun sangat antusias menyaksikan perwakilan kelasnya untuk mengikuti semua mata lomba tersebut. Berikut wawancara tim jurnalis MAN 1 Lombok Timur dengan beberapa narasumber terkait kelas meeting kali ini. Antusias dari siswa-siswi MAN 1 Lombok Timur patut kita banggakan, karena memang MAN 1 Lombok Timur itu sudah terbiasa dengan berkompetisi. Jadi ini adalah hal-hal yang bagus, hal-hal yang positif untuk kita kembangkan ke depan. Karena memang kita sudah terbiasa dengan kompetisi, semangat kompetisi. Kemudian kita ajak mereka untuk sportif di dalam ini. Sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di MAN 1 Lombok Timur ini, selain kelas meeting, juga sudah terbiasa mengikuti kompetisi-kompetisi yang lain. Oh ya, kalau untuk persiapan tahun ini sih cukup berat, karena saya juga baru pertama kali belajar menjadi ketua panitia. Nah, untuk yang pertama itu saya diajari dari senior-senior yang terdahulu yang membacking atau mengajari kita supaya persiapan ini berjalan dengan lancar. Nah, itu tadi keseruan kelas meeting di MAN 1 Lombok Timur ini. Jurnalistik MAN 1 Lombok Timur melaporkan.